Balik lagi di Paul Talk Inspira with Young on Top. Buat Anda yang gabung malam ini, ada di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Banjar. Masih halo. Banyak ya. Banyak dong, 11 kota kita ini seru. 11 kota, kayak seneng banget nih, kayak suara saya bisa didengar oleh 11 kota. Pasti ya, sedap. Kapan lagi? Pengen tahu dong, Thor, cerita dikit. Oke. Sebelum ngebahas soal hoax versus konten positif. Oke. Cameo tuh apa sih? Cameo itu sebenarnya satu grup ya, di bawah kita ada beberapa bisnis unit online dan offline. Dan yang pasti yang mungkin orang lebih kenal itu Cameo Project, karena kalau di YouTube ya lumayan lah, 330 ribu subscriber, ya lumayan lah, nggak bisa dibilang gede gitu. Dan itu yang kelihatan, karena itu channel marketing kita sebenarnya. Yang kebetulan sempat apa ya, dapat tayangan yang viral lah beberapa bulan, beberapa tahun terakhir lah, ada beberapa gitu. Sebenarnya Cameo itu adalah Cameo Production awalnya, jadi Cameo Group sekarang ya. Jadi tadinya Cameo Production yang kita kerjaannya dari webbing segala macam, kita foto video lah pokoknya. Lalu karena iseng-iseng kita punya channel di Cameo Project, kita bikin konten, jadilah ya kan channelnya. Dan setelah itu mungkin start 2015 tuh banyak brand yang datang dan minta tolong bikinin ini dong, bikin konten ini dong. Waktu 2015 itu brand itu masih mencoba-coba untuk masuk ke, waktu itu YouTube ya. Lagi coba-coba masuk ke YouTube, konten-konten digital. Akhirnya teman-teman ngajakin saya untuk bergabung. Nah baru saat itu 2015 akhir baru saya bergabung. Dan akhirnya ya sekarang kita jadi punya banyak bisnis unit sih, gitu aja. Sedap ya. Kan power talk ya, jadi ngomongin mesti agak sedikit bisnis ada, lah. Ada power gitu. Ada powernya. Ya power bisnis gitu. Kenapa sih sebenarnya apa yang Tora lihat? Mm-hmm. Karena kan sekarang ya salah satunya Cameo Project juga bikin konten kan. Iya. Yeah. What happened sih sebenarnya? Kenapa banyak banget sekarang hoax tuh bertebaran di mana-mana? Oke, jadi kalau kita ngomongin dari konten-konten yang kita buat, konten yang kita buat itu asalnya dari keresahan sebenarnya. Keresahan. Yes. Karena kita melihat ada begitu banyak yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Akhirnya kita mau kemana lagi? Mau ngomong ke siapa? Siapa yang dengerin kita? Maka dari itu kita buat yang namanya Cameo Project YouTube channel. Nah, memang dalam 2 tahun terakhir kita lebih lebih effort lah. Kita lebih pretentious rasanya gitu. Karena kita ngomongin soal nasionalisme, kita ngomongin soal bagaimana kita memerangi hoax dan kawan-kawan gitu. Karena buat kita secara Cameo Project tuh sebenarnya kontennya idealis sebenarnya yang diinginkan. Cuma idealis tuh enggak kasih lu makan gitu. Istilah kata ya. Jadi kita bikin konten-konten yang di-request oleh brand lah, oleh klien. Tapi di tengah-tengah itu kita sadar banget bahwa kalau bukan kita yang ngomong siapa lagi? Ya kayak apa tuh ya? Kayak iklan apa? Cuma memang akhirannya kita juga nggak tahu mau nyalurin kemana. Anak-anak mikirnya kesana, ya dibuatlah dan kita tayangkan. Dan setelah itu ya semuanya terjadi kebetulan aja. Dan akhirnya jalan. Akhirnya jalan, kita diundang sama UN. Kita diundang, kita jadi YouTube Creator for Change. Jadi kita jalan ke 10 kota di Indonesia tahun kemarin. Kita sampai diundang ke London sekitar 3 kali dalam setahun, by the way. Ke Melbourne, pokoknya kita jalan-jalan terus deh. Karena kita mempromosikan konten-konten positif gitu. Apa sih dampaknya kalau misalkan kita bikin lebih banyak konten positif? What will happen? Apa yang akan terjadi sebenarnya? Prinsipnya mungkin kenapa sih kita terus buat konten positif gitu ya? Kalau aku nangkapnya begitu nih. Kalau saya nangkapnya begitu ya. Kalau aku agak gimana gitu. Saya nangkapnya kenapa kita bikin konten positif? Karena percaya atau tidak, konten negatif tuh lebih gampang diterima orang. Dan kita melihat seperti kayak analogi air itu loh. Kalau air kotor nih dalam satu gelas, kalau kita tuang terus air putih, air bening gitu ya, lama-lama kan jadi bening gitu. Jadi bersih. That's why kita malah mengajak orang yang kayak tahun kemarin kita kerjain itu, kita ngajakin orang-orang untuk join. Yuk, let's create a positive content. Supaya yang jelek ini, yang negatif ini bisa jadi positif at the end of the day. Gitu. Oke. Kita pengen ngajak our people semua yang pernah barangkali mau cerita ya. Mau cerita kayak ada hoax apa, pernah dengar apa, yang terbaru. Pernah tertipu bahkan. Pernah ketipu, yang udah percaya banget, tau-tau. Ya. Teng-teng. Gitu. Oke, jadi saya ingetin lagi ya. WhatsApp di 08
0896768922, sekali lagi 0896768922, atau telepon boleh, bebas pulsa kok, 0800-140-9191. Dan sambil ngikutin kita di live streaming di YouTube, searchnya Power Talk. Jadi jangan kemana-mana, masih lanjut lagi sama Tora. Yes. Dengerin terus Power Talk, Inspira yes. With Young on Top.